Untuk menjawab soal nomor 19B, di mana pada soal diketahui pada gambar, yaitu gambar A dan gambar B, di mana yang ditanyakan pada soal ialah jelaskan mekanisme gerak antagonis pada kedua otot tersebut, di mana yang pertama harus mengetahui letak otot bisep, yaitu pada bagian atas, sedangkan tricep pada bagian bawah. Sehingga dapat dijawab yang pertama pada bagian A, yaitu gerakan mengangkat lengan bawah, di mana otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot tricep akan berelaksasi. Kemudian pada gambar B, di mana gerakan meluruskan tangan yang disebut dengan ekstensi, di mana otot bisep akan berelaksasi, sedangkan otot tricep akan berkontraksi. Demikian penjelasan mekanisme gerak antagonis pada kedua otot tersebut. Sekian dan terima kasih.